Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi ya. Sebelum kita mulai, kayaknya kita mesti say hello dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, kita kenalan dulu. Jadi saya adalah ini fotonya nih. Mirip kan ya? Iya, mirip lah, orang-orangnya sama kok. Oke, nama saya FX Tiwadi Wicaksono, dipanggilnya Adi. Jadi saya ayah atau papa dari Galeno. Gitu, mana anak saya di sini ya? Oh, gitu. Kayak mukanya mirip nggak? Mirip nggak? Mirip. Oh. Gantengan Galeno tuh gantengan saya jadinya. Oke, ini saya. Jadi orang tua dari Galeno, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan saya gitu ya? Kan ini sebenarnya hari ini kayaknya inspirasinya pengen kasih kalian gambaran tentang istilahnya apa ya, pekerjaan atau profesi atau karir seseorang. Jadi pekerjaan saya apa sebenarnya? Nah kita lihat nih, ini ada beberapa gambar profesi nih yang saya ambil nih. Apakah saya seorang dokter? Bukan. Ya. Apakah saya seorang, saya bukan cewek ya yang pasti ya, tapi saya bukan seorang sipil, bukan, arsitek, bukan. Terus apakah saya seorang, wah ini apalagi nih, saya juga bukan seorang pramugari gitu. Terusnya apakah saya seorang polisi, saya juga bukan. Apakah saya seorang, tuh ada suster, apakah saya koki, saya bukan. Ya, jadi saya bukan itu. Terusnya apakah saya tentara, saya juga bukan tentara. Nah terusnya apakah saya seorang, ini gambar apa ini ya, pemadam kebakaran ya? Pemadam kebakaran saya juga bukan. Saya pilot, pengennya dulu waktu kecil, tapi nggak kesampaian. Jadi saya juga bukan seorang pilot. Jadi ini masih ada sisa dua nih. Jadi sebenarnya saya tuh dalam perjalanan karir saya, dalam perjalanan pekerjaan saya tuh seorang pernah pakai dasi di kantor. Gitu. Dulu kalau pakai dasi kayak keren banget ya. Tapi kalau sekarang saya suruh pakai dasi kayaknya malas banget. Jadi beberapa tahun itu kerja di perusahaan yang diwajibkan pakai dasi. Tapi saya nggak suka sebenarnya pakai dasi. Bukan nggak suka pekerjaannya, nggak suka pakai dasinya. Gitu. Nah terusnya sekarang saya udah nggak kerja di perusahaan. Tapi saya sekarang, kalau di tengah-tengah ini sebenarnya gambaran dari seorang yang punya wirausaha atau pekerjaan sendiri lah ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya berperan. Ya pernah punya peran sebagai orang, sebagai pekerja, dan sekarang saya juga punya peran, punya usaha sendiri. Oke? Nah, dulunya saya kerjanya di mana sih? Gitu. Saya punya total masa atau karir pekerjaan masih agak nggak terlalu lama lah ya. Total saya bekerja itu sudah sekitar 21 tahun. Jadi ada yang di sini usia 21 tahun nggak ya? Oh, nggak ada ya? Oh, berarti saya lebih, masa kerja saya lebih tua dari kalian ya? Wah. Jadi dulu saya pernah, sebelum di tempat ini, saya pertama kali lulus kuliah itu, saya kerja di, kalau kalian tahu soal pembukuan, akuntansi, nah saya bekerja di salah satu perusahaan akuntansi, kayak pemeriksa laporan keuangan gitu ya, auditor yang cukup, ya cukup ternama lah di Indonesia waktu itu, tapi sekarang dia udah nggak ada. Gitu. Tapi setelah itu saya kerja di Carrefour, pernah dengar nama Carrefour nggak? Pernah, saya pernah di Carrefour. Terusnya saya pernah di Hero. Iya, supermarket. Saya pernah di Giant. Saya pernah di Lotte Mart. Dan terakhir saya di Hypermart. Gitu. Jadi saya setelah saya masuk ke istilahnya pekerjaan yang berhubungan sama angka, sama pemeriksaan laporan keuangan, sama auditor, itu saya pindah ke retail. Ini namanya retail. Jadi industri atau jenis usaha yang berhubungan sama beli, pembelian barang sama penjualan. Saya di tempat ini atau akumulasi atau gabungan perusahaan-perusahaan ini total saya sekitar 16 tahun gitu, dan puji Tuhan dari perjalanan itu sebenarnya saya mulai dari benar-benar dari bawah itu bukan di lantai bawah gitu ya, tapi beneran dari awal, pekerjaan awal saya sebagai staff sampai posisi saya tertinggi sebenarnya saya mengepalai satu bagian untuk pembelian barang-barang elektronik, pakaian, sama keperluan rumah tangga. Dan tim saya itu sekitar 30 sampai 60 orang waktu itu tim saya.
Jadi saya bisa dibilang saya punya peran yang cukup besar karena saya mengepalai satu divisi besar yang secara total penjualan terhadap bisnisnya, terhadap ininya tuh kira-kira kontribusi atau penjualan saya itu punya dampak ke perusahaan kira-kira sekitar 27-30% gitu. Kalau kalian pengen tahu uangnya, nominalnya berapa bisnisnya, itu totalnya sekitar 2 triliun. Pernah tahu 2 triliun nggak? Ya. Nolnya kira-kira berapa tuh? 12 ya? Ya, 12. Itu sekitar 2 triliun waktu itu bisnis yang saya pegang total. Jadi lumayan besar, tapi saya nggak pernah pegang duit 2 triliun sebenarnya. Jadi saya juga nggak tahu, cuma angka doang tuh kelihatan gitu dampaknya. Apa? Ya, jadi saya pernah di sini selama 16 tahun total akumulasi masa pekerja saya. Jadi benar-benar dari bawah, terus saya jadi senior, jadi manager, jadi senior manager, jadi general manager, terusnya terakhir jadi istilah kerennya direktur lah ya. Walaupun sebenarnya itu cuma nunjukin jabatan aja gitu. Oke, okay. Nah terus sekarang apa? Nah sekarang ini nih, sekarang itu kira-kira apa nih ya? Oh ini kelihatan jelas sih, es krim tuh, ice cream. Jadi saya punya, nah Galeno itu punya ice cream sebenarnya, gitu. Gitu. Nah es krim, jadi sekarang itu sejak awal tahun ini, karena saya udah nggak bekerja, tahun lalu saya memutuskan saya berhenti, terus saya ngebangun usaha, saya coba segala macam. Tapi sekarang prioritas saya, sekarang saya lagi ada di sini, Los and Bites namanya, es krimnya. Itu bentuknya es krimnya kayak gitu tuh, karena kita rolls, terus nanti kalian makan. Jadi kita sebut sebagai Rolls and Bites. Sayangnya saya nggak bisa bawa. Tadi saya pengen bawa, tapi gimana caranya gitu. Kenapa saya nggak bisa bawa? Bukan karena cair, karena ini gambar-gambarnya bentuknya ya. Nih, ini bentuknya nih. Nih, karena kenapa itu ada tulisan tuh? Di Bali. Gitu, jadi lokasinya itu ada di Bali. Ini salah satu influencer, kalau kalian tahu YouTuber atau TikToker lah ya. Jadi dia salah satu, ini kemarin saya sempat minta bantuan dia untuk expose. Bentuk es krimnya kayak begini. Gitu. Ya. Jadi es krimnya ada di Bali. Sebenarnya kalau bicara es krim ini, kalau kalian lihat es krim atau gelato di pasaran atau di mall gitu ya, kalau kalian ke PIM, dia kan es krimnya tinggal diambil ya, di scoop, masukin ke cone atau dimasukin ke tempat. Nah kalau es krim yang saya bangun, yang kita bangun, itu es krimnya kalian, oh saya mau pesen nih es krim, gambarnya misalnya nih yang kokon apa nih, yang peanuts ya, choco peanuts gitu ya. Ya pesen es krim apa? Choco peanuts. Nah kita bikin tuh es krimnya. Jadi di depan kalian, gitu. Es krimnya kita ada punya adonannya, kita punya mesinnya, kita bikin di depan kalian sekitar 2-3 menit, terus kalian bisa rasakan, gitu. Nah, lokasinya di sini nih, ini ada dua toko nih. Ini toko yang pertama itu di Legian, ya. Saya salah ini nih. Jadi ada di Legian yang ini, yang sebelah nomor 1, salah alamatnya. Yang kedua ada di Sunset Road. Kalian ada yang terakhir liburan ke Bali kapan kira-kira? Ya pokoknya pernah liburan ke Bali terakhir tahun kemarin atau tahun ini kali ya. Jadi ini sebenarnya ada di daerah area turis, terutama yang ini yang di Legian ini di area turis. Memang kebanyakan turisnya turis dari luar negeri gitu. Kalau yang ini memang dia sama sih sebenarnya, dia ada di area Sunset itu. Dia ada di dekat, termasuk daerah traffic untuk orang-orang turis non-lokal kebanyakan. Gitu, jadi ini gambarannya. Jadi dua lokasi ini nih yang kita punya sekarang. Terusnya, perlu saya puterin videonya nggak ya? Soalnya kalau perlu videonya, saya puterin video nih. Mau? Oh, ntar ya. Thank you.
Tuh. Nah, ini yang di sunset nih. Tuh, bentuknya. Oke, kayaknya itu udah. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini saya delete dulu nih, salah nih soalnya nih. Yep. Oke, ini tadi video ini lihat. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi ketika ada yang order, terus saya di roll. Makanya kita sebut sebagai es krim rolls and bites gitu. Oke. Nah, terusnya apakah sulit jadi pengusaha gitu? Kan pasti kalian pengen, wah, nih kok jadi pengusaha susah nggak sih gitu. Wah, nih. Jadi saya bisa bilang ya, dalam perjalanan ya walaupun ya hampir 1 tahun, bulan ini akan 1 tahun, kita tuh pernah 2 kali tutup toko 2 kali. Jadi kita tutup di sini nih, yang ini tutup nih. Ini kita udah nggak ada, tutup. Jadi kita buka, kita tutup, kita pindah ke sini. Ini baru jalan 1,5 bulan, ada masalah, kita tutup lagi. Jadi pengusaha susah nggak? Ya kadang-kadang ini adalah satu istilahnya tantangan ya. Tantangan di mana kadang-kadang kita mesti siap bahwa harapan kita di awal itu nggak sesuai atau kita nggak mencapai apa yang kita pengen lebih awal. Jadi kita tutup yang di sini, kita pindah ke situ. Jadinya kita sekarang ada satu lokasi baru buka itu ya tadi yang di Legian itu adalah untuk ngegantiin toko yang ini. Gitu. Jadi tantangannya salah satu tantangannya itu. Jadi terusnya apakah sulit lagi untuk jadi pengusaha gitu ya? Nih, saya kasih gambaran ya. Satu adalah usaha itu bisa jadi ada resiko atau ada kemungkinan rugi. Jadi kalau jadi pengusaha tuh mesti siap nih, wah kita tahu ada kemungkinan rugi gitu. Jadi pengusaha itu. Yang kedua, karyawannya susah banget diatur. Sama kayak, ayo bangun pagi gitu. Ada yang suka bangun pagi nggak? Suka. Oh, suka bangun pagi. Tapi kalau bangun pagi selalu dibangunin ada nggak? Siapa? Nah, jadi kalau pagi-pagi nggak dibangunin bisa bablas tuh. Jadi kadang-kadang kita akan ketemu karyawan yang benar-benar bagus banget, tapi ada juga karyawan yang perlu kita ajak bicara dengan baik atau kita istilahnya kita dorong akhirnya mereka bisa kita bekerja sama dengan baik dengan kita. Tantangan yang dari pengusaha ya kayak gitu tuh. Terusnya apalagi persaingannya banyak. Jadi persaingan usaha itu banyak. Caranya gimana kalau kita mau bisa dapat bisa menang di persaingan, ya pilihannya tadi. Kalian pernah ngelihat es krim roll kayak tadi nggak? Pernah. Tapi kalau kalian ke mall, ada nggak yang bikin es krim kayak gitu? Ada. Di mana coba? Di PIM. Di PIM ada? Nggak ada. Saya baru ke PIM kemarin, saya telusurin semua PIM, nggak ada. Di ITC BSD ada satu. Ya. Tapi saya... Iya benar, tengah Temson, tapi saya nggak masalahin harganya, tapi rasanya atau tampilannya jauh dari ini. Tapi di Bali pun sebenarnya kita punya nih pesaing, tapi saya masih bisa hitung pakai jari, cuma ada sekitar 4 pemain. Tapi kalau kita main es krim yang pakai gelato, pakai es krim yang pakai scoop, di PIM aja itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6 di PIM. Dari yang harganya di PIM itu memang harganya lumayan gitu, sampai harga yang mahal banget ada. Jadi persaingan usahanya itu kita mesti pikirkan bahwa kalau enggak akhirnya kita kesulitan sendiri gitu ya. Jadi ini gambarannya, kira-kira jadi pengusaha sulit enggak? Kalau kita enggak bisa menghadapi ini ya pasti akan terasa sulit. Karena tadi aja saya udah tutup 2 toko loh, baru jalan 1 tahun saya udah istilahnya udah kehilangan 2 toko potensi yang sebenarnya harusnya saya masih bisa pegang gitu. Nah, terus
Nah, terus kenapa tetap mau jadi pengusaha? Wah, ya karena kita pikir pasti ada duitnya gitu, pasti ada, nih ya. Nah, pasti ada cuannya nih, gitu. Ada keuntungannya, gitu. Ada money, ya benar. Pasti karena ada keuntungannya. Kenapa mesti untung? Kenapa usaha itu harus untung? Tahu nggak kenapa usaha itu harus untung? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa? Kenapa usaha itu mesti? Coba kira-kira apa? Karena nggak, kenapa usaha itu harus kita mesti untung di satu perusahaan? Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Lo tahu kenapa kira-kira? Biar nggak rugi, benar, salah satu jawabannya. Tapi gini, kenapa kita mesti untung? Karena ada karyawan yang mesti kita gaji. Kalau perusahaannya rugi, udah pasti kita nggak akan bisa menghidupi orang lain. Kenapa kita perlu memastikan bahwa perusahaannya untung? Karena kita punya ini nih, ada rencana sama ada pilihan nih. Bisa jadi yang ke kiri itu adalah orang-orang yang punya pilihan yang berbeda ketika dia pengen membangun karirnya, entah itu bekerja di perusahaan atau misalnya dia meneruskan usaha keluarga atau apapun. Tapi bisa jadi saya tuh yang berdiri sendirian ke kanan karena saya memutuskan, wah, saya pengen bangun usaha karena saya pengen bisa ngidupin orang gitu. Jadi perusahaan atau usaha yang saya bangun, bisnis yang saya bangun itu mesti bisa untung. Karena kalau enggak, kalau saya nombok terus, ya sayanya yang bakal istilahnya kesulitan, terus saya akhirnya ujung-ujungnya saya juga nggak akan bisa ngasih gaji ke orang lain gitu. Jadi kenapa tetap jadi pengusaha? Karena tadi nih punya pilihan gitu, karena kita punya pilihan untuk tetap jadi pengusaha, atau kita punya perencana nih dari awal, wah, saya pengen bekerja di kantoran atau saya bekerja sama orang segini lama, tapi saya pengen ngebangun usaha nih dengan tujuan A, B, C, D, E gitu. Oke, jadi tapi kenapa tetap jadi pengusaha? Tadi ya, pilihan yang berikutnya karena kita tahu nih pasti ada untung. Ada uang di situ yang bisa kita buat hidup kita sendiri. Oke. Nah, terusnya kalau ditanya gini nih, Pak atau Om gitu ya. Jadi mendingan lebih baik kerja sama orang jadi karyawan atau jadi bisnis sendiri sih gitu. Nah, menurut kalian kira-kira mana nih? Kerja sama orang. Bisnis sendiri. Coba, yang mau jadi bisnis sendiri siapa coba? Ayo. Oke, yang mau kerja sama orang berapa? Atau kerja di perusahaan? Oh. Jadi, sebenarnya ya, tadi saya bisa bilang, yang lebih baik mana, yang jadi pengusaha atau bekerja sama orang? Tadi balik, kalian punya rencana ya atau tujuannya seperti apa? Karena dua-duanya sama-sama bagus, nggak ada yang jelek. Kalau kita bilang bahwa kerja sama orang itu pekerjaan yang apa, tujuan yang nggak kurang bagus, berarti perusahaan nggak ada yang bisa jalan tuh. Karena kita memang butuh orang untuk kita pekerjakan supaya mereka bisa bekerja sama kita gitu. Jadi nggak ada yang jelek dari mau jadi pengusaha, atau nggak ada yang lebih baik apakah bekerja sama orang atau bikin usaha sendiri atau punya bisnis. Yang paling penting adalah nih, kita tahu sama cita-cita kita, sama mimpi yang kita punya gitu. Terusnya kita percaya dan berdoa tuh. Nah, ada orang bilang, atau banyak pengusaha yang bilang, yang saya ketemu dan saya coba ngobrol, ketika kalian jadi pengusaha, jadi kalian punya bisnis, kalian akan merasakan hubungan yang dekat sama Tuhan. Percaya nggak? Kenapa coba? Tahu nggak kira-kira kenapa? Tahu nggak percaya? Mimpi kita diwujudin Tuhan. Mimpi kita diwujudkan sama Tuhan itu. Terus ada lagi, tahu nggak kira-kira apa? Jalan yang bagus. Kenapa? Jalan yang bagus. Karena dikasih kemudahan lah ya, jalan yang bagus. Terus saya kira-kira apa lagi, ada nggak? Tahu nggak? Satu lagi deh. Apa? Kira-kira kenapa kita orang pengusaha itu akan lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Nih, oke, saya tambahin. Ada satu hal yang saya bisa bilang agak lucu sih sebenarnya. Jadi, kalau kita punya usaha gitu ya, terusnya kita punya karyawan, entah karyawannya 1, entah karyawannya 5, entah karyawannya 1000 gitu ya. Seorang pengusaha itu akan selalu berdoa, Tuhan gitu ya, semoga saya bisa gaji karyawan saya gitu. Jadi Tuhan, semoga
usaha saya bisa dilancarkan, jadi saya bisa tuh bayar gaji tepat waktu gitu. Jadi itu akan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Selain tadi, oh Tuhan kita dikasih kemudahan, terima kasih gitu. Oh Tuhan ternyata impian saya tercapai, puji Tuhan, dan saya mengucap syukur. Jadi pengusaha itu akan membuat kalian ya sebenarnya akan pada satu titik akan punya relasi sama Tuhan atau hubungan sama Tuhan yang lebih dekat, karena kalian akan ngerasa bahwa jalan itu benar-benar diberikan sama Tuhan kepada kita. Tadi itu contohnya kemudahan. Ketika saya mau buka toko yang tadi Legian, yang tadi gambar yang agak di kanan tadi itu sebenarnya saya hampir nggak bisa buka. Kenapa? Karena mereka minta semua sewa bayar di depan untuk 2 tahun. Gitu. Saya dia bilang, oh yaudah deh, kalau memang ternyata kita nggak dapet, kita nggak usah dapet, kita cari tempat lain. Kita tinggalkan tuh. Setelah sekitar 3 minggu, ya 2 minggu lah ya, di awal minggu ketiga, orangnya bilang. Karena kita bilang waktu itu, kita bilang, Pak, kita nggak bisa bayar semua di depan. Yang kita bisa lakukan, kita cicil 3 kali. Terus di minggu ketiga, tau-tau dia bilang, Mas, kalau pengen ngambil 3 kali, saya kasih deh. Gitu. Loh, ketika itu dikasih, ya udah tuh langsung tuh. Kita proses semuanya. Kita hanya butuh waktu sekitar 15 hari untuk merubah dari toko, dari apa istilahnya tempat usaha yang nggak ada apa-apa. Jadi toko yang tadi tuh, yang kalian bisa lihat tadi. Saya ulangin lagi kali ya, biar kelihatan bentuknya kayak gimana. Karena itu sebenarnya tokonya lumayan nih, yang ini nih. Tuh. Itu 15 hari. Dimana sebenarnya udah pakai berantem, atau istilahnya udah sampai tegang-tegang, sampai punya hubungan yang cukup tegang sama tukang yang ngerjain. Tapi kalau nggak dilancarkan sama Tuhan, saya yakin di hari ke-16 saya nggak bisa buka. Gitu. Jadi toko yang ini nih, ini udah termasuk toko favorit kita sekarang. Karena trafiknya atau pengunjungnya lumayan lumayan banyak. Gitu. Oke? Saya balik lagi. Nah terus, tadi percaya sama berdoa. Terus saya bertanggung jawab. Kenapa saya bilang bertanggung jawab? Karena ketika saya kerja di kantoran pun, ya, bisa dibilang saya pas ingin memastikan bahwa pekerjaan yang saya mulai atau pekerjaan yang diberikan ke saya itu saya bisa selesaikan, benar-benar selesai, dan saya tunjukin bahwa saya benar-benar kerjain dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi kalau tadi tanya mendingan kerja di kantoran atau perusahaan jadi pengusaha saya baru sekitar 1 tahunan, tapi ketika saya kerja di kantoran bisa dibilang puji Tuhannya ya, saya hampir ya sekitar 2 tahun itu promosi. Karena saya melakukan pekerjaan atau mengambil peran untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya orang lain nggak mau ambil. Jadi kalau ada orang kerjain ini, waduh susah nih, ini saya ambil, saya kerjain. Jadi di perjalanan karir saya jadi senior manager aja itu ketika 2 tahun, saya jadi GM itu, atau general di atasnya manager itu sekitar tahun kelima di mana saya kerja. Gitu. Jadi itu bisa dibilang dari angkatan saya kerja, karena saya benar-benar mau ambil semua tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang perjalanan karir saya juga cukup cepat. Gitu. Mungkin waktu itu Galen masih bayi kali ya. Jadi saya bisa dibilang jam pulang kerja saya nih, bukan saya ngebanggain saya pulang malam atau saya pulang pagi gitu ya. Tapi karena saya pengen memastikan pekerjaan saya benar-benar semuanya bisa saya selesaikan dengan baik. Galen mungkin masih bayi, jadi dia mungkin gak ngerasa, tapi jam pulang kerja saya itu udah terlalu malam sebenarnya. Dimana tim saya udah pada pulang, saya masih lanjutin pekerjaan, bukan karena saya pengen pulang malam, tapi memang pekerjaan saya banyak banget waktu itu. Gitu. Jadi setidaknya kita mesti bisa tanggung jawab, mempunyai integritas yang tinggi. Integritas itu, ya, saya kasih gambaran yang kecil tuh, tulisan yang kecil, jujur sama berani. Jujur itu, kalau kalian nanti dalam perjalanan hidup kalian, jujur itu bukan nilai tambah. Jujur itu, nilai tambah itu maksudnya gimana? Kalau kalian ditanya kelebihan kalian apa? Jujur. Jujur itu bukan kelebihan. Jujur itu adalah keharusan. Ya, jadi kalian tuh emang harus jujur. Karena gak ada tuh, misalnya, wah saya lebih jujur dibanding, gak ada kata lebih jujur. Kalau lebih jujur berarti ada jujur yang di tengah-tengah dong gitu ya. Gak ada. Jujur itu adalah keharusan, jadi bukan nilai tambah. Gitu ya. Yang kedua, mesti berani. Kenapa mesti berani? Karena kalau enggak, kita cuma ngelihat aja,
nggak berani ngelakuin, akhirnya juga nggak akan terwujud. Jadi integritas yang saya tekankan adalah kita mesti jujur dan berani. Terusnya mulai dari hari yang kecil, gitu. Pertanyaan saya nih ya, hal yang kecil. Kalau kalian ngelihat gajah, ya, kalau kalian ngelihat gajah, gajah kan besar ya, anak gajah aja besar ya. Menurut kalian gimana caranya kalian bisa megang seluruh tubuhnya gajah? Gajah kan, anak gajah lah ya, kira-kira sebesar meja ini nih, tingginya segini nih, gimana caranya kalian bisa pegang tubuhnya gajah, anak gajah ini, gimana caranya? Seluruh ya, seluruh bagian tubuhnya, gimana caranya? Ya, dipeluk ya, misalnya dipeluk nih, dipeluk pun ternyata kakinya nggak kena, ya kan? Bener kan? Digendong pun kalian cuma kena, kalian cuma pegang bagian yang bisa kalian gendong. Jadi, biar kalian lebih paham ya, ketika kalian menghadapi anak gajah tadi tuh, caranya kalian bisa pegang semua tubuh, bagian tubuh gajah, ya kalian pegang dari yang bagian kaki dulu dong, pelan-pelan. Jadi kalian bisa pegang semua tuh. Jadi kalian bisa sentuh semua bagian tubuh gajah, ya. Semua tubuh bagian gajah. Kalau kalian cuma ambil satu, ya cuma kena, pegang, ya bagian kita pegang. Tapi ketika kalian pegang dari bagian yang kecil-kecil, sebesar tangan Anda, kalian semua gitu, akhirnya gajah itu bisa kalian pegang. Maksud saya adalah, ketika kalian ngadepin atau punya satu hal yang besar, jangan langsung dimakan semua. Nggak akan bisa. Kita ambil dulu nih, oh kakinya kita pegang dulu. Oh, belalainya kita pegang dulu. Oh, kepalanya kita pegang dulu. Lama-lama kalian tahu, oh saya bisa pegang nih satu gajah, karena saya udah pegang semua. Gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kayak gitu, jadi ketika kita punya tanggung jawab yang besar, punya hal yang besar, kerjainnya ya bertahap, dari hal yang kecil-kecil aja dulu, karena kita akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar nantinya. Terusnya, mesti ngerti nih, ngatur keuangan dengan baik. Pertanyaan saya nih, siapa yang punya tabungan? Nah, punya tabungan semua ya? Wah, semua punya tabungan. Pertanyaan saya nih, kira-kira tabungannya buat apa? Apa buat apa? Beli yang kamu mau. Kamu mau nabung jadi pengen beli apa? Wah, dia ulang tahun siapa? Mama, papa buat kamu sendiri? Buat kamu sendiri. Terus yang kira-kira mau apa? Nabung buat masa depan maksudnya buat bayar sekolah. Kamu nabung buat kuliah atau buat SMP, SMA gitu. Oke, terus apa lagi? Siapa lagi? Nabung buat masuk sekolah. Buat apa? Nabung buat masuk sekolah. Nah, nabung itu adalah cara kita untuk belajar mengatur keuangan. Dan itu penting. Tapi saya bisa bilang, menabung itu setidaknya harus punya tujuan. Ya, jadi nabung itu mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Tadi misalnya buat uang sekolah, masuk sekolah, atau tadi buat beli hadiah ulang tahun. Tapi coba kalian nabung dengan untuk kebutuhan atau untuk tujuan yang sederhana aja. Dulu saya pernah nabung, ya. Kalian nabung itu target saya bukan tadi untuk tujuan yang mulia buat sekolah, bukan. Tapi saya nabung hanya untuk memastikan bahwa tabungan saya itu bisa buat saya jajan setiap hari selama 3 bulan ketika saya nggak dikasih uang tabungan. Ya, jadi saya dikasih dulu itu waktu seumur kalian, Galen nggak punya uang jajan pasti tuh dia. Jadi kalau dulu saya waktu seumuran kelas 4 SD, saya setiap minggu dikasih uang jajan beberapa puluh ribu. Target saya itu cuma sederhana nih, kalau misalnya saya nggak dikasih uang jajan, saya mesti punya tabungan, uang tabungan itu bisa membuat saya jajan selama saya 3 bulan. Gitu, jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau kalian nabung, ya, kalau kalian nabung ujung-ujungnya uangnya dipakai nggak? Iya. Iya kan? Nabung itu adalah cara kita menahan diri kita untuk tidak menghabiskan pada waktu yang bersamaan. Karena nanti nabung itu akan kita pakai, ya 3 bulan lagi, kita pakai 6 bulan lagi, kalau misalnya ternyata kemudian nanti ketika kita dewasa, kalian udah tambah besar, atau tadi buat sekolah segala macam. Jadi nabung itu bisa kita pakai adalah pengeluaran yang kita tahan untuk berikutnya. Jadi setidaknya kalian mesti bisa belajar nabung, tapi coba kalian pikirkan tujuan saya nabung apa sih gitu. Jadi lebih semangat nanti jadinya. Nah terus yang terakhir,
terus mau belajar. Karena kenapa belajar-belajar itu, kalian belajar di sekolah, itu sudah membuka pintu pertama. Kesempatan kalian untuk kenal banyak atau tahu banyak hal. Tapi belajar itu setelah kalian di sekolah, kalian bekerja pun, kalian akan belajar dari pekerjaan kalian, dari rekan kerja, dari atasan, dari bawahan, segala macam, itu juga akan ngebuka pintu kalian untuk banyak hal. Kalian jadi pengusaha, juga kalian akan belajar banyak hal dari orang-orang lain, dari pengusaha lain, dari teman kalian, itu juga akan buka pintu banyak hal. Jadi, pastikan kalian terbuka, pikirannya terlalu terbuka untuk terus belajar. Gitu. Nah, paling itu aja dari saya pagi ini. Ya. Semoga tadi bisa memberikan kalian apa ya, pencerahan gitu ya, atau penjelasan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang kalian pengen cari tahu lebih lanjut? Ada berapa orang? Ada yang mau nanya? Iya, nanya. Namanya dulu siapa? Alena, ya. Oke. Okay. Nah, saya langsung jawab ya. Jadi gini Alena, jadi di Bali itu ada kebetulan ini saya perusahaannya barengan sama adik saya. Gitu. Jadi cara saya ngontrol adalah setidaknya minimal seminggu sekali saya ada istilahnya meeting. Ada review atau kita bahas seminggu sekali, setiap hari Selasa biasanya saya review tuh penjualan seminggu kemarin, terusnya apa aja yang kita mau lakukan di minggu depan, minggu ini misalnya minggu depan. Nanti dari itu kita lihat progresnya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya keterbatasan jarak, kita mesti punya orang, ada punya tim yang benar-benar kita mesti bisa pegang. Tapi yang saya lakukan adalah saya kontrol dengan cara meeting, tiap hari bisa saya teleponin, dan setidaknya sebulan sekali saya pasti ke Bali. Bukan buat jalan-jalan tapi memang buat mastiin bahwa pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Menjawab nggak kira-kira? Oke. Ada ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau nanya lagi? Ada. Nah, kalau nggak ada, paling itu aja Pak Andri ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa kasih kalian gambaran, semangat, atau motivasi ketika nanti kalian menentukan masa depan kalian. Karena nanti negara gitu ya, dunia, ya taruhlah sekitar 30 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang, kalian yang mimpin soalnya. Saya tinggal ngelihat, oh siapa yang mimpin saya, oh anak muda ini nih gitu. Oke, okay? Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Oke. Ya. Ya, makasih. Pendek nih.